Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya berisik ya, suara lovebird. Oke, saat ini saya akan membuat video tentang cara pemasteran ya. Oke, pemasteran yang bagus menurut saya itu jam 9 sampai jam 10 ya. Oke, jam 9 sampai jam 10 bahkan sampai jam 11 itu bagus, sama jam 2 sampai jam 3. Oke, itu sangat efektif ya. Caranya ya, kita putar saja secara repeat ya, dan burungnya kita rotong. Kita rotong. Biasanya burung itu kalau pinter biasanya dia akan ngeriwik kan? Burung itu akan ngeriwik. Nanti setelah di master kita buka dan kita anginkan. Oke, coba kita buka ya, satu ya, kita anginkan. Oke, kita anginkan dan taruh di atas ya. Di atasnya masteran tadi. Oke, biasanya umur 2 bulan sampai 3 bulan itu wajib di master guys. Karena 3 bulan setengah itu sudah belajar ngekek ya. 4 bulan itu sudah ngekeknya lumayan dah, bisa diikutkan kelas-kelas PAUD. Setelah 4 bulan kita coba gitu, kalau pinter dia akan udah ngekek lumayan. Oke, saya kira begitu ya cara pemasterannya, cukup mudah. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi video saya ya. Oke, saya masternya pakai MP3. Soundnya ya seperti ini. Ya, sekitaran kurang lebih 1 jam 2 jam lah. Oke, saya kira cukup ya tutorial caranya untuk memasteran. Jangan lupa like, share, and comment video saya. Kalau belum, jangan lupa subscribe channel saya, Bamis Lovebird Farm. Belajar bareng budidaya lovebird. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.